lagi ada di Pantai Citepus dan ini lumayan terik ya. Oh, jam 3 tapi masih panas banget. Ya, aku lagi nikmatin es kelapa. Nah, segini 15.000. Kalian bisa pesan di belakang-belakang tuh, banyak tempat tempat jualannya, banyak es, bisa pesan pop mie, ada sosis, tapi di sini rata-rata cemilan ya. Dan aku pesan kopi juga, pesan sosis. Nah, depan sana pantainya itu panjang banget. Kategori pantainya itu tidak sebiru di Anyer ya. Jadi pantainya itu gelap karena pasirnya tuh hitam. Oke, aku nikmatin dulu es kelapa aku, nanti baru aku ajak kalian untuk jalan-jalan di pantainya ya. Kalau kesini nggak jalan-jalan tuh sayang banget. Karena kita udah jauh-jauh, perjalanan juga udah memakan waktu dan melelahkan. Aku mau kasih tahu, pas masuk itu kan langsung masuk tuh di pintu masuk. Aku tuh sempat bingung pas parkir motor kok nggak ada orang petugasnya yang mintain tiket. Jadi intinya pantai ini gratis. Ya, jadi kita hanya bayar parkiran motor yang nanti akan ditagih ketika kita pulang. Oke, sister. Aku sudah berada di bibir pantainya. Yap, ini adalah Pantai Citepus ya. Buat kalian semua, kalau di sini ada beberapa yang menarik, bisa sewa kuda ya. Juga tadi sebelah sana ada sewa ATV, bisa. Ya, pasti harganya sama lah kayak di Grand Ina itu sekitar 50-70-an. 70-an ribu. Oke, dan untuk Pantai Citepus sendiri itu adalah pantai yang boleh dibilang bagus di Pelabuhan Ratu. Sebagai primadonanya, pantai di Pelabuhan Ratu. Ini jam 3:30 dan di sini kalau menurut aku tuh nggak terik banget ya, meskipun tengah hari udara di Pelabuhan Ratu itu terbilang adem. Sejuk, gak panas banget, gak terik banget kayak di Jakarta ya, atau kayak di Jawa Timur dulu, itu panasnya juga sama kayak Jakarta. Kalian lihat tuh depan aku ini adalah daratan yang menjorok ya. Aku bilang ini daratannya nih, sebelah sini ada batu ya, bebatuan sih. Nah, di sini juga kalian bisa foto-foto, bersuah foto nih, seperti yang depan aku lagi foto, sebelah sana juga lagi foto. Iconable banget dan Instagramable banget ya. Ini tekstur batunya kayak gini nih. Tekstur batunya. Pelabuhan Ratu itu daerah perbukitan ya, jadi naik turun gitu, dan ya kalau menurut aku tuh suhunya tuh nggak ekstrim ya, nggak panasnya nggak ekstrim. Sampai di sini juga ada tempat duduk, balai-balai tempat duduk gitu, ngadem di sini. Ini jam 3:30 tapi menurut aku nggak panas banget, hanya aku bilang hangat gitu ya. Wah, banyak apa nih, kerang-kerang tuh, banyak cangkang kerang. Banyak apa sih, lumut-lumut gitu. Aku takut ya di sini, dalam banget loh itu, dalam. Banyak cangkang-cangkang keong ya. Noh, sampai ke sana ini bebatuan, terus sebelah sana juga. Ombaknya lumayan. Tapi menurut informasi kalau pantai ini masih bersahabat ombaknya. Yang serem itu, berbau-bau mistis itu Pantai Karanghau. Itu ombaknya juga bahaya ya. Nggak boleh orang berenang juga karena ya beberapa kali kejadian juga ada yang tenggelam, hilang gitu. Oke, aku jalan balik ke sana. Untuk makanan-makanan yang dijual di sini
seperti sosis, seperti pop mie tentunya ya. Kalau di pantai-pantai gitu, tempat wisata rata-rata jual kopi, SSN gitu ya, pop ice dan lain-lain. Terus es kelapa juga ya murah lah, es kelapa 15.000, tempat wisata masih oke lah ya, masih make sense. Dan kalian juga bisa duduk-duduk berlama-lama sih. Tuh, banyak sekali, ini pasti pengunjung dari luar kota. Kalau mau sewa kuda tuh, sewa kuda. Seru kan mainan duduk di atas pasir, kena ombak. Dan tuh adem banget, sejuk banget tadi airnya, wow. Berjalan dari sana sekitar 700 meter. Jadi untuk Pantai Citepus ini panjangnya sekitar 3-5 km. Ya, jadi sepanjang itu. Dan pantai ini terletak di Desa Citepus. Desa Citepus, ya, dan di sini di depan sana tuh banyak penginapan-penginapan. Nah, di sini apa ya? Yang bangunan-bangunan segitiga ini, yang mau duduk-duduk di situ bisa sewa itu, bisa pesan makan juga, bisa makan di dalam situ juga nih, bagus banget, cantik banget. Aku kasih tunjuk kalian ya, unik banget. Jendela-jendela gitu. Nah, di sini juga banyak tempat makan, jadi lumayan ya nggak jauh banget lah jalan, tapi agak susah ya karena jalan di pasir. Di sini banyak balai-balai juga. Nah, kayak gitu tuh, kalian bisa sewa ya, bisa sewa untuk duduk tuh, bisa taruh tas-tas kalian, barang-barang kalian, bisa makan di dalam. Itu kalau sewa dikasih karpet gitu, masih banget karpetnya masih dilipet di dalam ini, ada kipas anginnya juga. Nah, itu di sepanjang maksudnya dari di depan Pantai Citepus ini banyak siput-siput ya. Siputnya ramai banget nih. Nanti dari depan aku nunjukin. Itu dari tempat parkir. Itu sepanjang situ tuh siput. Dan di sana tuh ada siput balai-balai gitu. Ya, maksudnya makan di balai-balai tuh kayak yang itu tuh. Aku tunjuk yang warna hijau tuh. Dari sana tuh sampai ke sini nih. Sampai yang bangunan kuning itu. Itu siput semua. Dan pastinya enak, dulu pernah sih kok, tapi kalau dulu tuh masih apa ya, masih sepi, boleh dibilang masih konservatif banget, masih tradisional gitu, hanya masih sangat tradisional, nggak ada restoran seperti itu ya. Nah, lumayan banget kalau kita jalan dari ujung kiri sampai ujung kanan itu ada 3-5 km. Di sendal siapa ya? Tuh, banyak kali siput-siput. Nanti aku tunjukin depan ya. Anginnya lumayan, lumayan banget. Di leher terasa berat kalau kecapean, apalagi kena angin kayak gini dari kemarin. Nah, jadi kanan kiri nih, sebelah kanan banyak tempat makan ya. Food stand untuk makanan ringan yang berpayung itu. Dan di sini juga ada pendopo-pendopo, ada balai-balai yang berpayung ya. Itu seberang sana kayak tempat wisata gitu. Tempat renang Citepus, waterpark. Waterpark sebelah sana tuh, depan jalan utama. Di seberangnya Pantai Citepus. Banyak ya di sini pendoponya juga, banyak balai-balainya.
Nah, ini aku udah sampai di tulisan Pantai Citepus. Jadi sebenarnya pintu masuk dari sini juga bisa. Waduh, capek. Kita keluar dulu. Waduh, kotor banget. Sendal aku udah kotor banget. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau mau menikmati hidangan seafood di jalan utama ya, di depan pantai Citepus ini banyak sekali restoran seafood. Di sini diantaranya udah ada yang tutup tapi ada yang masih bertahan. Oh, ada diskon 30%, ini warung Asri tuh. Nah, kalian bisa nikmatin makan seafood, bisa juga sambil menikmati keindahan lautnya gitu kan. Ini ramai banget siput yang ini. Ramai banget. Tadi aku udah berjalan di sebelah sana di dalam ya, dan aku balik lagi. Nah, kalau sekali tempat sini gua khawatir. Ramai sekali. Nih, sepanjang jalan ini tadi kan aku sudah kasih lihat dari belakang dari pantainya. Ini juga tempat makan, tapi ini terbilang sepi banget ya. So, gimana dengan kalian? Penasaran dengan Pantai Citepus? Penasaran pingin berkunjung ke Pelabuhan Ratu? Boleh ya diagendakan perjalanan atau traveling kalian minggu ini atau minggu depan atau even bulan depan ya, silakan saja ke Pelabuhan Ratu Sukabumi. Nih, masih ketemu lagi. Ini pantai siput, ya, pantai siput. Ini tempat makan siput yang tadi yang kuning dekat aku pertama kali masuk. Yang paling ramai tuh yang tadi. Aku kembali lagi ke pintu tadi aku masuk pantai. Enggak. Dan perlu kalian ketahui juga di sini banyak durian. Tadi pas sepanjang jalan tuh banyak durian-durian. Mungkin harganya murah ya, bisa dicoba. Ini ada warung seafood yang terakhir sebelah sini. Oh, kosong, sepi banget. Tadi aku masuk dari sini, jadi tiket masuknya tuh include sama parkir ya. Kalau bawa mobil 30.000, kalau motor itu kena 10.000. Terjangkau kan? Nah, di sore hari semakin banyak pengunjung bersuap foto di area bebatuan ini. Mataharinya juga sudah semakin turun ya, semakin menuju ke persinggahannya. Kamu lihat ya, di sana bukitnya cantik banget. Cantik banget.
Ini sudah jam 5 lebih, 5.15. Semakin cantik pantai ini. Nah, aku mau berfoto nih, giliran aku yang foto ya, karena harus mengabadikan momen di sini dengan foto. Oke, sister, aku akhiri video ini ya. Pas banget mataharinya sudah turun. Aku nggak sempat shoot tadi karena persiapan untuk kameranya ya. Jadi sunsetnya nggak gitu menyebar banget. Justru pada saat mataharinya masih agak jauh di atas itu sinarnya menyebar gitu ya. Tapi tadi nggak cukup menyebar pada saat udah dekat dengan tenggelam gitu. Dan aku harus pamit undur diri ya. Thanks yang sudah nontonin video aku sampai habis. Jangan lupa subscribe, komen boleh dong ya. Dan kita akan ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Oke, see you. Bye-bye.